bagi anak domba.
Terima kasih.
Who is like
Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan baik, amin.
khawatir cemasmu hari ini. Mari belajar dengan mulut engkau bermazmur bagi Tuhan. Amin, saudara. Siap memuji Tuhan? Amin. Katakan kanan kiri, kau harus siap memuji Tuhan hari ini. Amin. Kalau kita semua siap memuji Tuhan, jangan memuji Tuhan sikit-sikit. Tangguh-tangguh. Ayo memuji Tuhan dengan luar biasa. Pakai semua tubuh, tanganmu, kakimu untuk memuji Tuhan. Amin. Ada siap? Amin. Dari itu kita akan latihan. Ada satu pujian, ini lagu lama. Pujian yang berkata, dialah singa dari Yehuda. Kita semua tahu ya, gimana gambar atau bentuk singa? Wow. Semua ikuti saya. Wow. Wow. Katakan kanan kiri. Wow. Wow. Kalau enggak ada masalah, bilang. Wow, masalah. Wow. Amin. Kita mau cari pujikan ini. Tapi saya rindu setiap saudara semangat. Nanti ikuti gerak saya. Kalau kita memujikan apa sebelumnya, kalau saya bilang. Hu, ha, ha, hu, ha, ha. Oke, okay, boleh? Nanti kalian ganti, mungkin Anda boleh berbalik ke kanan atau berbalik ke kiri. Katakan hu, ha, ha, hu, ha, ha, ya, macam singa. Jadi harus ada power, jangan hu, ha, ha, hu, ya, tak sedap. Amin, amin. Kita keluarga Tuhan, jangan malu-malu. Katakan amin. Kita mulai praktis dulu. Kita musik, kita praktis. Satu, dua, tiga. Hu, ha, ha, hu. Siapa tadi baru bangun? Berdoa saudara, semua fresh ya. Oke, siap latihan lagi. 1, 2, 3, kurang mantap. 1, 2, 3. Hu, ha, ha, hu. Ha, ha, hu. Kesempatan berlalu, bebaskan kita. Dia berubah tuh.
pujikan dengan iman. Yeah.
Tapi hari ketiga kami
curahkan untuk setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, biar pagi ini biar juga setiap jemaat-jemaatmu Tuhan yang mendengar firman Bapa, mereka mempunyai hati yang terbuka Tuhan untuk menerima benih, untuk menerima kebenaran firman. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Benih firman kebenaran itu bukan menghakimi, tetapi firman itu ialah supaya kita menjadi lebih bijaksana. Kami bisa lihat, kami bisa hidup dalam di dalam kelimpahan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, bahkan Engkau Gembala Agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ya, sudah duduk. So pagi ini kita akan merenungkan firman, yaitu satu tema. Saya ingat ada kala anda mungkin tak akan bisa menangkap dengan sepenuhnya, tapi topik pagi ini adalah tentang Christianity without Christ. Christianity without Christ maksudnya kekristenan tanpa Kristus. Mungkin anda tertanya-tanya, apakah itu bisa terjadi? Saya sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sudah menjadi orang percaya. Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen tapi tanpa Kristus? Sebenarnya itu bisa terjadi. Kita menjadi orang percaya bukan karena kita dari latar belakang orang percaya. Mungkin orang tua atau kakak nenek kita ialah orang percaya. Tapi kita menjadi orang percaya karena kita menerima Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan pagi ini kita akan mula dengan seorang pendeta dan teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer. Beliau ialah seorang yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ya. Beliau hidup beliau sangat sangat luar biasa, di mana semasa Perang Dunia Kedua beliau mempunyai banyak kesempatan untuk keluar dari Jerman. Dia asal dari dia orang Jerman ya. So dia bisa keluar dari Jerman, dia bisa pindah ke tempat lain, tapi dia tetap bertahan. Bahkan dia tetap memuridkan jemaat-jemaatnya di sana. Dia tidak mau lari. Bahkan kerana itu, dia juga melibatkan diri di dalam apa? Mereka katakan resistance movement ya. Dia juga terlibat di dalam gerakan perlawanan di Jerman ya, semasa Perang Dunia Kedua. Karena kita tahu bahwa Nazi Germany dan beberapa negara memang mereka bertujuan untuk menghapuskan bukan setakat orang Yahudi, tapi untuk menakluki ya, bukan setakat Eropa tapi juga dunia. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Tapi beliau terlibat dalam gerakan itu dan beliau dibunuh oleh rejim Nazi. Sebenarnya hanya beberapa hari sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, beliau bisa berlari. Bahkan pada zaman itu banyak gereja juga tidak berani untuk menjadi orang berbeda dengan rejim Nazi. Ikuti saja. Sampai sangat sedih di mana kita tahu apa yang berlaku, di mana semasa gereja tidak mempunyai pendirian yang tegas ya. So seluruh negara itu juga hancur kerana itu. So beliau menyatakan bahwa Christianity without discipleship, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. So di sini satu ya, hal yang sangat penting adalah tentang discipleship, yaitu pemuridan. Kekristenan tanpa pemuridan selalu berarti apa? Kekristenan tanpa Kristus. Dan pemuridan sebenarnya bukan kita bicara, kalau kita bicara tentang satu program, mungkin kita mempunyai banyak program tentang pemuridan di gereja atau di badan misi dan sebagainya. Itu bukan satu program. Tapi sebenarnya pemuridan ialah apa? Pemuridan sebenarnya ialah satu komitmen. Komitmen untuk hidup untuk Tuhan. Itu yang menjadi Bonhoeffer itu sangat berbeda. Beliau rela. Rela sebenarnya dia sudah ada pacar, tapi dia rela menaruh hidupnya untuk Tuhan. Stand for God. Mempunyai prinsip yang sangat kuat.
So bagaimana dengan hidup saudara? Apakah Anda rela menjadi murid Kristus? Karena itu akan menjadi sangat sangat berbeda a disciple, satu murid, dengan kita tahu bahwa sebagai murid Kristus kita harus mau dididik. Itulah sebab Anda datang beribadah. Itu sebab Anda mengikuti streaming dan sebagainya. Anda rindu untuk dikoreksi Tuhan. Karena memang di hidup kita sangat senang kita berbuat dosa. Ya? Sangat, tak usah diajak, tak usah ikuti program. Sangat senang kita berdosa. Dan Tuhan juga mengatakan sebagai murid, ya, di Lukas pasal 9 ayat 23 menyatakan bahwa kita harus apa? Bersedia untuk memikul salib setiap hari. Every day, in fact every second. Memang kita tidak sempurna, tapi kita bisa belajari, kita bisa menyerahkan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi Kristen yang sejati dan bukan Kristen tanpa Kristus. Ya, itu sangat penting. Saya harap Anda bisa tangkap yang bahagian begitu. So, jika Anda mengikuti, Anda membaca firman-Nya, orang Kristen pada abad pertama, bahkan rasul-rasul, ke-12 rasul, ya, mereka apa? Mereka memberi hidup untuk Tuhan. Dan kerana itu mereka menjadi martir. Dan mungkin hanya seorang saja, yaitu Yohanes, di mana beliau pun juga ditindas, dianiaya, bahkan dimasukkan ke dalam apa? Minyak yang mendidih. Ya, kerana mujizat Tuhan, dia tidak meninggal, dia tidak mati. Dan lepas itu dia dibuang ke Pulau Patmos. Itulah hidup orang-orang pada zaman, pada abad yang pertama. Pagi ini saya tahu itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau menjadi Kristus yang sejati, kita mesti sedia untuk menjadi murid Kristus. Kita mesti sedia untuk mau belajar. Memang tidak sempurna. Memang apakah hidup saya sangat sempurna? Tidak juga. Semasa saya sediakan firman itu banyak jarum, banyak apa pisang menusuk saya juga, ya. Hidup saya juga, saya harus belajar juga. Bukan bahwa saya sudah sempurna, ya. So di sini ada kala orang katakan jadi Kristian baik-baik saja, pergi gereja saja, tak usah terlalu serius, tak usah melayani, tak usah memberi hidup dan sebagainya. Simple. Bahkan kita tahu di Wahyu, ya, nanti saya akan masuk dalam bahwa di Wahyu pasal 3 katakan tentang jemaat-jemaat yang suam-suam buku. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya, mari kita tanya, apakah itu berkenan kepada Tuhan? So, kalau kita tanpa tidak ada Kristus, semua yang kita lakukan sebenarnya adalah sia-sia. Dan seorang juga menyatakan bahwa love is not all about happiness. Love is not all about happiness. It's also about the challenges. Saya harap Anda bisa tangkap. Bukan Anda mau nyaman. Sebenarnya tak ada salah. Tapi prioritas itu bukan kenyamanan. Love is also about challenges that you put your faith and trust to the Lord Jesus Christ. Be centered with God. Apa artinya? Kasih bukanlah tentang kebahagiaan. Ini juga tentang sebenarnya itu tentang tantangan dan cabaran pada hidup. Bahwa Anda menaruh iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, Anda perlu berpusat kepada Kristus. So hidup kita perlu berpusat kepada Kristus. Karena tanpa Kristus kita tak akan melakukan banyak hal. Tanpa Kristus kita bisa beribadah, menjalankan kewajiban agama, ya. Apakah kita akan diterima Tuhan nanti? Satu persoalan di mana kita harus memikirkan, ya. So di sini, apakah Anda yang streaming, Anda pengikut Kristus, ya? Anda pengikut siapa? Ya sebenarnya, mungkin Anda tanya orang di sebelah, Anda pengikut siapa? Kristus kan? Anda Kristian kan? Kristen artinya sangat sederhana, pengikut Kristus saja, the follower of Christ. So mari kita menjadi seorang Kristen yang mempunyai perilaku seperti seorang Kristen yang sejati, berbicara seperti seorang Kristen, kita bekerja sebagai seorang Kristen, dan semasa kita melayani
menjadi pelayanan sebagai Christ focus ya, berpusat kepada Tuhan. So ya, yeah. Seterusnya saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi kita bicara tentang Kristen yang song-song kuku, ya, Kristen song-song kuku. Itu di Wahyu pasal 3 ya, ayat mula dengan ayat 15 menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, saya harap Anda bisa membuka Alkitab karena firman sangat penting untuk setiap Anda. Ya, mari kita belajar untuk menghargai Alkitab karena itu surat cinta yang dari Tuhan. So, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. So, di sini bicara tentang apa? Seharusnya kalian satu, salah satu, ya. Maksudnya, sekurang-kurangnya Anda sejuk atau panas. Anda bisa sejuk, ya. Kita tahu bahwa semasa Anda sejuk, ya, air sejuk bisa menyegarkan kita dengan minuman dan sebagainya. Dan air panas kan bisa menghasilkan minuman, contohnya kopi-kopi ya, kita selalu kopi-kopi persekutuan di luar dan sebagainya. Di sini Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang suam-suam, di mana kita tidak berfungsi, kita bisa tidak bisa membawa impact di dalam komunitas kita ataupun di dalam bangsa dan negara kita. So di sini sangat penting ayat 16 menyatakan, jadi kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya harap Anda tidak sampai di mana Anda dicabar, tapi jangan merasa bahwa Anda dihakimi. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan menyatakan kebenaran. Dan Tuhan sebenarnya memberikan cara untuk setiap kita untuk apa? Untuk mengatasi sebenarnya. So di sini mari kita ingat bahwa setiap yang suam-suam, Tuhan kata, aku akan meludahkan dia dari mulutku. Itu satu kepastian. Dan kita bisa berubah dengan tingkah laku kita. Ayat 17 menyatakan, kerana engkau berkata, aku kaya. Adakah kita mungkin orang yang sangat kaya? Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak berkurangan apa-apa. Ya, mungkin ada yang swimming, ada kata, wah, saya sebab ada. Seterusnya, dan kerana engkau tidak tahu bahwa engkau melarat sebenarnya. Orang yang ingat bahwa dia kaya, dia tak usah, tidak perlu Tuhan. Saya sedang bicara kepada orang Kristian, bukan orang yang belum kenal Tuhan. Ya, kerana engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang sebenarnya. Orang yang tidak berpusat kepada Tuhan. Mereka miskin sebenarnya, walaupun dan secara fisik mungkin mereka sangat kaya. Mereka buta, mereka telanjang. Dan di sini satu versi menyatakan bahwa ada yang menyatakan, kami kaya, kami serba cukup. Tak ada kekurangan apapun. Tetapi kalian tidak tahu betapa menarik, betapa menyedih keadaan. Satu versi menyatakan, orang yang tidak lagi mementingkan Tuhan, ya, sudah sangat sedih sebenarnya. Mungkin Anda bisa enjoy senang dengan serba ada. Tapi akhirnya, kalau kita tidak diterima Tuhan, masa penghakiman itu sangat sedih. Kita tak akan bisa di surga. Ya? Dan di sini juga menyatakan bahwa kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian malam. So, itu sangat penting. Saya berharap Anda bisa tangkap firman itu. Bicara tentang kekayaan, ya, kita bisa sangat kaya dalam fisik. Sebab ada, mungkin ada banglo, ada banyak, ada usaha, ada banyak. Tapi, kalau kita tidak menjaga sejak roh kita, karena Tuhan sangat mementingkan bagian roh. Di mana sejak rohani, Anda bisa menjadi orang yang malang, orang yang miskin, orang yang celaka, orang yang buta dan telanjang di depan Tuhan. Itulah Tuhan mengingatkan setiap kita jangan menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Kristen yang tidak lagi memusatkan diri kepada Kristus. Ayat 18 menyatakan bahwa apa? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau memberi daripadaku emas. Emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih.
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi niat untuk melumaskan matamu, supaya engkau bisa melihat. So di sini ada berapa bagian? Sekurang-kurangnya ada 3 bagian. Saya harap anda bisa tangkap. Tuhan nak mau apa? Tuhan mau kita menjadi seperti emas yang murni. Supaya anda bisa kaya-kaya dan sejati, bukan secara fisik saja. Saya sangat percaya bahwa semasa anda menang secara roh, anda juga akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Anda akan dilindungi Tuhan. Tidak karena COVID-19 seperti itu. Kita juga mendengar, ya, mungkin ada di luar negeri di mana orang yang mungkin di Malaysia juga, orang yang terima vaksin juga, mereka juga apa? No 100% security, tak ada 100% perlindungan, bisa juga terjangkit. So, mari kita ingatkan begitu. Ya. Kedua, ya, saya harap anda bisa paham bahwa supaya anda berpakaian putih. Maksud apa? Supaya anda hidup kudus, berpakaian menutupi semua ketelanjangan, semua dosa, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua yang memalukan. Lagi, Tuhan juga mau apa? Kita memberi ubat, mengoleskan mata kita, supaya kita bisa melihat sekarang apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup saya. Contohnya, what's God doing in my life? So itu sangat penting. Mungkin anda dicabar, mungkin anda kata, wah, pastor sangat luar biasa. Memang di hidup saya juga ada bagian-bagian tertentu di mana dicabar oleh Tuhan. Saya harus juga bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya harus juga memaksa diri saya untuk apa? Untuk memberi waktu kepada Tuhan, untuk memahami semua itu. So saya harap anda bisa menangkap bahwa ya emas menjadi mendapat emas yang murni dari Tuhan, ya, menjadi kaya sejati. Hidup kudus kepada Tuhan, ya. Hidup kudus, hidup suci yang bersih kepada Tuhan, di depan Tuhan. Dan kita mempunyai mata yang bisa melihat. Kita tahu bahwa pada setiap ujian itu, akhirnya biasanya Tuhan juga akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan, membalikkan keadaan untuk kita. Bukan tujuan Tuhan untuk menekan kita selama-lamanya. Tapi ada kala semasa kita tidak bisa melewati ujian yang tertentu, Tuhan mengizinkan itu datang sekali, datang dua kali, datang tiga kali. Sejujurnya untuk saya juga, ada beberapa bagian hidup saya juga Tuhan berulang mengizinkan semua itu supaya apa? Saya mendapat perhatian, saya memberi perhatian kepada Tuhan. So, saya harap anda bisa menangkap bahwa mari kita hidup fokus kepada Kristus. Jangan seperti Kristian. Memang kebanyakan orang percaya tidak mempedulikan. Mereka bisa beribadah, mereka bisa memberi persembahan, mereka bisa melayani, tapi mereka tidak mempedulikan tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran. Seperti di masa Perang Dunia Kedua, kita tahu Jerman ialah satu negara Kristian. Ada Katolik, orang Katolik, ada Lutheran dan sebagainya. Tapi mereka tidak rela. Karena semasa kita mau menjadi berbeda, bahkan itu pemerintah, anda harus membayar harga. Anda harus rela berkorban. Bonhoeffer, dia bisa. Dia serap teolog, dia sangat pendidikan sangat luar biasa, akademik sangat luar biasa. Dia bisa menjadi gembala di satu gereja yang besar di luar Jerman, tapi dia rela memberi hati hidupnya kepada Tuhan. Tak ajunya dia menjamah dia untuk Tuhan. Seterusnya ayat 19 menyatakan, barang siapa kukasihi, ingat, barang siapa yang Tuhan mengasihi, ku tegur, ku hajar. Kadang-kadang wah sakit ya dihajar, sakit mana tak sakit dihajar Tuhan, sakit saya juga sakit. Mana tak sakit? Sebab itu, relakanlah, ya. Sangat penting. Relakan. Serahkan hidup anda. Relakan hatimu dan bertobatlah. Sangat penting. Saya harap anda bisa menangkap. Rela. Rela. Menyerahkan hidup anda kepada Tuhan. Ya. Bertobat dari dosa-dosa anda. Ya. Berdosa dari anda.
Tuhan mau kita meninggal dari dosa kita sebenarnya. Ada kala kita sangat keras. Kita tahu bangsa Israel yang luar biasa di mana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka tetap keras. Kita pelajari dari sejarah ya, bagaimana umatnya semasa ada kita berdosa, Tuhan hajar, Tuhan halau, sampai kita betul-betul bertobat. So, mari kita menjaga garis kita kepada Tuhan. Dan sebenarnya itu ialah satu pilihan sebenarnya. Kita harus memilih bergara kepada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Ada kala orang kata ekstrim. Anda sangat ekstrim. Anda sangat terlalu berapi-api. It's very good sebenarnya. Karena kalau kita tidak bergara, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita beribadah di gereja, anda tidur, anda tidak memberi perhatian, mungkin itu satu tanda di mana atau anda sudah tidak rindu untuk beribadah secara streaming atau secara fisik. Saya ingat anda perlu mengevaluasi itu, di mana Tuhan mengingatkan tentang Wahyu pasal 3 ialah jangan kita som-som kuku, jangan kita som-som kuku. Karena standar dunia sangat berbeda dengan standar Tuhan. Anak kita harus tangkap. Kalau kita dipengaruhi oleh standar dunia, bahkan ada kala standar kita lebih rendah daripada orang dunia. Orang dunia ada kala bisa sangat luar biasa. Mungkin mereka tidak kenal Tuhan, tapi mereka sangat penuh dengan kasih, rela berkorban. Tapi itu yang bisa kita pelajari, ya. So, berapa contoh ya, harap anda tidak tersinggung ya. Contohnya, berbohong salahkah? Berbohong sedikit-sedikit ya. It's okay, ada kala kita kata sikit-sikit okay ya. Berasa salahkah? Makan sikit-sikit saja pak. Saya makan pinggan sikit-sikit saja, tak ada masalah. Kopi-kopi sikit, it's okay ya. It's okay. So, ada kala orang dunia berzina salahkah? It's okay. Sikit-sikit tak apa. Yang penting saya menjaga keluarga saya. Saya masih menopang keluarga saya. It's okay. Adakala kita sangat memberi alasan-alasan tertentu. Pagi ini saya berharap bahawa kita pelajari dari Kristian abad yang pertama. Okay? Kita pelajari dari banyak hamba-hamba Tuhan. Contohnya hamba Tuhan Bonhoeffer yang rela meninggalkan semua, menyerahkan hidup dia, bahkan menentang, dia tahu bahwa rejim itu sangat sangat rosak, sangat tidak baik. Dia bisa berdiri. Itulah yang kita harus teladani ya. So, kedua, poin yang kedua ialah kenapa Kristen yang hidup tidak diserah kepada Tuhan. Saya percaya anda sudah membaca firman tentang orang muda yang kaya di Matius pasal 19 ya, dari ayat 20 menyatakan bahwa dia tidak mau atau dia tidak rela melepaskan semua untuk Tuhan. Mari kita lihat bagaimana hidup dia. Ayat 20 menyatakan, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya sudah aku turuti, apa lagi yang masih kurang? Pada masa itu dia sudah mengikuti semua hukum Taurat. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Mungkin orang muda katakan, wah, saya sudah sangat sempurna. Saya sudah ikuti perintah-perintah Tuhan. Pergi, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari dan ikuti aku. So, di sini bukan saya katakan bahwa kita harus semasa Tuhan bicara, ya, kita melakukan. Contohnya, menjual semua milik, memberi semua kepada orang miskin dan sebagainya dan mengikuti Kristus. Bukan setiap orang Tuhan akan menuntut itu. Sebagian orang yang ingat bahwa dia sangat benar, dia hidup sangat benar,
Ada kadang kita sebagai orang percaya kita ingat, wah aku sangat benar. Aku sudah memberi persembahan, aku sudah menopang gereja, aku menyanyi dan sebagainya. Sangat benar, saya seperti tidak bercela. Tapi disitulah Tuhan katakan, apakah Anda mau sempurna? Lakukan itu. Dan Tuhan tahu hati kita. Ingat bahwa Tuhan selalu melihat hati kita. Ingat, Tuhan selalu melihat hati kita. Ayat 22 menyatakan bahwa orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilahnya dengan sedih, kerana dia mempunyai banyak harta. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Yesus menyatakan begitu. Tapi dengan ayat 26 menyatakan bahwa di mana Yesus memandangkan kepada murid-murid dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Semasa kita bergantung kepada kekuatan kita, memang kita tak akan bisa. Contohnya orang kaya, contohnya semasa kalau Tuhan menuntut, contohnya memberi sepenuhnya kepada Tuhan dari saya, mungkin saya tak akan mampu jika dengan logika, dengan akal pikiran. Tapi saya mau mengatakan bahwa semasa kita tahu itu kehendak Tuhan, semasa kita tahu bahwa Tuhan mau kita menabur, contohnya kita tahu bahwa Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menjagai, tak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Contohnya kita bisa lihat apa hidup siapa Ayub, di mana dia dihabisi bukan setakat harta benda, tapi anak-anak dia semua dibunuh. Akhirnya semasa Ayub bertobat balik kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tuhan memulihkan dia. Tuhan memberi dia anak-anak lagi. Tuhan memberi dua kali lipat atas kekayaan itu dia. So di sini saya berharap Anda bisa menangkap bahwa mari kita belajar menjadi orang yang Kristen yang bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya. Kristen yang bisa hidup menyerahkan hidup kepada Tuhan ialah Kristen yang sejati. Poin ketiga pagi ini saya mau bicara ya tentang Kristen agamawi, ya, atau religious, ya. Di 3 Timotius pasal 3 ayat 1. Saya hanya baca berapa, saya harap Anda bisa tangkap. Karena saya sudah berapa kali sharing tentang firman yang ini, ya. So 3 Timotius pasal 3 ayat 1 menyatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka seperti apa? Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Uang tidak salah, tapi kita mengabdikan kepada uang. Kita sangat mencintai uang, itulah masalahnya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi berfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Tidak tahu dan berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mereka tidak tahu mengasihi. Mereka tidak mau berdamai. Mereka berlagak tahu lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Ayat 5 menyatakan, secara lahiriah, saya harap Anda menangkap itu, secara lahiriah, secara fisik, ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Contoh mereka beribadah seperti Anda pagi ini. Tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkinkan kekuatannya, kuasa Tuhan. Jauhi dari mereka. So itu Tuhan sedang bicara kepada orang percaya tentang apa? Bahwa apa? Walaupun mereka secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun mereka menolak inti dari agama itu. So sangat penting, di mana sangat baik Anda beribadah pagi ini. So Anda juga perlu menangkap apa inti, apa arti Anda beribadah sebenarnya. Mengapa Anda datang beribadah? Ya. So satu versi menyatakan bahwa mereka pergi ke gereja. Itu sangat nyata. Ya. Satu menyatakan bahwa mereka tak menjalankan
kewajiban agama. Satu musik menyatakan mereka pergi ke gereja, tapi sebenarnya mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar. So, saya penting di mana saya harap anda bisa tangkap. Semasa anda beribadah, cuma tangkap sesuatu. Mungkin anda tak bisa tangkap semua poin. Tangkap satu, dua atau tiga poin yang penting. Dan aplikasi itu, hidupi firman itu. Karena itu akan menjadikan anda lebih kuat secara roh. Anda bisa menantang semua tantangan, semua cabaran, semua badai dalam hidup semasa anda menghidupi firman. Ya, semasa anda menghidupi firman. Dan satu versi menyatakan bahwa mereka seakan-akan melayani Allah. So, untuk setiap kita yang melayani Tuhan, ingat. Tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh melayani Dia. Kita bisa melayani Tuhan di member. Kita bisa memberi persembahan, kita bisa melayani di multimedia dan sebagainya hal. Tapi apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan selalu lihat hati. Kelakuan kita memang Tuhan boleh perhatikan. Tapi sangat penting, intinya apa? Pelayanan anda ya apa? Hati. Motivasi sebenarnya. Tuhan selalu melihat motivasi. Ya? So, untuk mereka yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan sangat tegas. Untuk orang-orang seperti itu, keadaan manusia pada akhir zaman, kalau anda selalu berdepan dengan orang-orang seperti itu, jauhkanlah dirimu dari mereka. Wah, sangat tegas. Tuhan ialah Tuhan yang selalu berdiri atas apa? Kebenaran firman. Anda suka tak suka, Dia tetap akan melakukan sesuai dengan firman. Anda harus membuat pilihan. Anda tak bisa kata saya duduk di atas apa? Di atas sit on the fence, ya? Ya, duduk di atas pagar. Saya tak mau terlalu kudus. Saya juga tak mau terlalu duniawi. Saya duduk di atas saja. Jangan-jangan nanti Tuhan memberi letrik ya untuk anda. Anda jatuh. Ya? So, saya harap anda bisa menangkap tentang bagian itu. Ayat 7 menyatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jangan kita menjadi orang yang agamawi saja ya. Kita perhatikan tentang kebenaran dengan serius ya. Hidup berkenan Tuhan, hidup kudus, hidup dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tak akan sempurna di bumi ini, tapi setiap tingkah laku anda, setiap komitmen anda kepada Tuhan, anda akan lihat banyak kali di mana semasa kita berkomit kepada Tuhan dalam bahagian tertentu, Tuhan selalu memberi reward, selalu memberi upah. Amen. Ya, itu hati Tuhan. Dia selama mendorong, okay, selamat. Contohnya, anak-anak kita, mungkin anak-anak anda melewati ujian tertentu, sudah pas sekian-sekian, ada banyak A dan sebagainya, anda selalu akan mendorong, anda bisa menjadi lebih baik. Anda memberi reward, mungkin apa-apalah, mungkin bercuti, memberi tentang barang dan sebagainya. Bahagian keempat ialah, saya harap anda bisa tangkap. Jangan kita menjadi Kristian yang tanpa Kristus. Satu bahagian di mana kita bisa terjerat kepada menjadi Kristian yang tidak sejati ialah apa? Semasa kita tidak mau menderita penganiayaan dan sengsara. Ada kala ya, kita mau nyaman. Apakah saya tidak mau nyaman? Saya juga sangat suka nyaman. Saya tidak suka keluar dari zona aman saya. Dan di itu kita bisa melihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 10 ya. Di mana itu menyatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, di sini Paulus bicara kepada Timotius, murid dia. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara.
ya, seperti yang telah ku derita di Antioka dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Sangat dahsyat hidup Paulus ya. Tuhan dengan mukjizat ya melepaskan dalam banyak cabaran. Ayat 12, memang setiap orang, ingat, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniayaan. So, apakah penganiayaan, kesesakan, ketidaknyamanan itu sesuatu yang baru? Tidak. Kristian pada zaman pada abad yang pertama, di Kristian di perjanjian lama juga mereka melewati, dihabisi. Semasa mereka berontak, semasa Tuhan mengizinkan banyak cabaran, di mana mereka harus, mereka bisa dihabisi dan sebagainya. So, penganiayaan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. So, saya harap anda bisa tangkap bahwa ada kala kita harus membuat pilihan, tidak not easy. Tapi mari kita bertekad untuk memilih jalan Tuhan. Ayat 13 menyatakan, sedangkan orang jahat penipu bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau, ya, Paulus menyatakan kepada Timotius, engkau tetap berpegang pada kebenaran. Pagi ini mari kita berpegang kepada kebenaran. Kopi-kopi okey. Adakah ya, makan-makan sedikit okey, ambil sedikit dari company okey dan sekian-sekian. Mari kita mempunyai prinsip. Dan engkau yakini. Dan selalu mengingati orang yang telah mengajarkannya kepadamu. So, apa yang sudah anda dengar dari dalam ibadah, anda dengar dari streaming, anda dari YouTube dan sebagainya, anda baca dari kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang tertentu, mari kita pelajari, hidupi. Ayat 15 menyatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat apa? Kitab suci, Alkitab, firman Tuhan bisa memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau, ya, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jika anda bijak, anda akan hidup mengikut firman. Dan kerana anda, masa anda hidup mengikut firman, keselamatan anda dipelihara. Ingat, keselamatan itu harus dipelihara, harus mempunyai usaha lagi kita. Karena Tuhan selalu apa? In the beginning is the word. Pada mula-mula ada firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. So, Tuhan selalu akan mengejar sesuatu mengikuti firman dia. Sesuatu mesti menyatakan, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian, hikmat, ya, kebijaksanaan. Satu mesti menyatakan kebijaksanaan untuk mendapat keselamatan melalui iman. Keselamatan itu sangat berharga, harus dijaga. So, mari kita belajar, belajar untuk menghargai firman Tuhan. Belajar mau menjadi Kristen yang rela melewati penganiayaan dan sengsara. Terutama orang anda yang masih muda, saya mendorong anda, jangan mempunyai mentalitas yang happy-happy, easy-easy ya. Ya, memang mungkin teman anda sangat luar biasa, sangat diberkati dan sebagainya, mereka hidup bebas dan sebagainya, tapi anda harus berpegang kepada kebenaran. Ayat 16 menyatakan, ya, sangat penting juga, saya sudah berkali-kali menggali, ya, tapi saya mau mengulang lagi. Ayat 16 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, mengajar. Poin yang pertama, firman Tuhan mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, dosa kita. Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Memang tidak sempurna. Siapa yang sudah sempurna bisa angkat tangan? Yang beribadah, streaming atau fisik? Saya juga tidak, sangat tidak sempurna. Jujur, ada kala ya kita ingati tentang hidup kita. Wah, banyak anugerah dari Tuhan. Bukan kerana kita layak,
punya kepanggilan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat, Tuhan selama mendidik setiap kita. Satu versi menyatakan apa? Firman ialah untuk berguna untuk mengajarkan yang benar. Tuhan mengajarkan kebenaran. Tuhan, firman ialah untuk menegur, membetul yang salah. Ya, mengajar supaya manusia hidup menurut kemauan Allah. Supaya kita hidup benar, hidup kudus. Ya. So di sini mari kita membuat komitmen untuk hidup benar. Hidup yang mau dididik. Apa gunanya anda beribadah, anda melayani, anda memberi untuk kerajaan Allah, tapi anda tidak membuat komitmen untuk hidup benar? Apa gunanya sebenarnya? Karena Tuhan semua itu, Tuhan selalu memberi kesempatan. Saya selalu mengulangkan bahwa Tuhan banyak memberi kesempatan, kesempatan, kesempatan. Tuhan yang Tuhan yang panjang sabar, tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang maha sabar. Tuhan bisa, tapi kerana firman Dia, Dia panjang sabar saja. Dia memberi kesempatan untuk kita bertobat, termasuk saya. Kesempatan diberi, mau bertobat atau tidak, anda harus pilih. Jangan sepi, jangan mengikuti standar dunia. Ya, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 17 menyatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, supaya apa? Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala hal, segala segi. Kita dilengkapi dengan sempurna. So, semasa kita dalam firman, semasa anda menyimpan firman di dalam hati anda, anda akan diajar, anda akan ditegur, anda akan dibetulkan semua kesalahan. Anda akan bisa menghidupi firman, hidup benar, berkenan kepada Tuhan. So, sangat penting untuk pagi ini, saya berharap mari kita tetap menjaga apa? Jangan menjadi Kristen yang suap-suap kuku. Jangan menjadi Kristen yang suap-suap kuku. Tak ada gunanya. Lebih baik bergalak, lebih baik menjaga kepanasan, api-api untuk Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang hidup yang tidak berserah kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk menyerahkan lebih-lebih bahagian-bahagian hidup kita kepada Tuhan. Barulah Tuhan bisa berkaya di dalam hidup anda. Roh Kudus sangat gentleman, lemah lembut. Ingat, Roh Kudus sangat lemah lembut. Dia bisa paksa, tapi dia tak akan paksa. Kalau paksa, itu bukan cinta. Kalau paksa, itu bukan kasih Tuhan. You have to decide yourself. Anda harus memutuskan mengasihi Tuhan atau tidak. Anda harus berputus untuk menyerahkan hidup anda atau tidak. Karena kalau tidak, anda menjadi Kristian. Anda menjadi Kristian yang tidak sejati. Kristian, tapi Kristian tanpa Kristus. Jangan kita menjadi Kristian yang agamawi, religious, melani, pergi ibadah saja, tapi kita tidak memberi hati kepada Tuhan. Dan mari kita menjaga tentang mempunyai mentalitas sangat penting, terutama anda yang masih sangat muda. Sebab anda bisa menangkap bahwa Kristian, kita tahu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menderita, dianiaya, bahkan di apa? Betray, ya? Dikhianat oleh murid dia sendiri, murid yang sangat kasih, murid yang selalu bersama dengan dia. So, semasa anda mempunyai mentalitas, anda sudah set, okay, your mindset is apa? Saya harus rela menderita. Saya harus bisa tahan banting. Saya harus bisa menderita dalam penganiayaan dan sengsara. Anda bisa kuat. Kalau anda hanya tahu menjadi Kristen yang nyaman, enjoy, tambah sakit, tambah panas, enggak, tak ada juga ekon berikan, tambah beribadah, contohnya, wah, sangat jam, tambah beribadah, tambah berjalan kaki, harus dijemput dan sebagainya. Saya ingat, mari kita mempunyai mentalitas yang benar, di mana kita jangan menjadi Kristen yang sama-sama kuku. Kita jangan menjadi Kristen yang tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan.
Kita jangan menjadi Kristen yang agamawi saja. Kita jangan menjadi Kristen yang tidak mau menderita ya penganiayaan dan sengsara. Kita harus rela untuk berkorban. Belajar. Satu proses sebenarnya untuk setiap kita. Mau belajar, Tuhan akan memampukan. Kita tidak putus untuk tidak mau mengikuti Kristus setiap hari. Anda tak akan sampai ke sana. Bahkan jangan-jangan masa itu apa? Kita ditolak Tuhan. Kita dibuang ke lautan api, neraka. Disiksa itu, penyiksaan itu. Kita di sini bisa ya, mengalami penganiayaan, mengalami hukuman dan sebagainya. Sementara jika Anda umur panjang 70, 80, 100 lebih, Anda pulang ya. Mungkin ya sepertinya tidak senang di bumi ini. Tapi 100 tahun saja. Bayangkan Anda di lautan api, dibakar, disiksa selama-lama. Bukan bicara tentang 1000 tahun atau 1 juta tahun atau forever, forever is forever. So, mari kita menjaga kehidupan itu. Seterusnya, kita mau masuk ke dalam apa? Jadinya Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya? Menjadi Kristen yang berpusat kepada Kristus. Semasa kita, saya mau sharing kepada Anda. Semasa kita fokus kepada Tuhan dan bukan manusia. Jangan lihat manusia. Jangan lihat mungkin hanya pemimpin saja. Bukan setakat pemimpin di gereja, tapi pemimpin Anda di mungkin di tempat kerja ataupun. Jangan hanya memusatkan kepada mereka. Fokus kita harus kepada siapa? Kita harus ingat. Itu sebab ada kala kita sangat senang kecewa. Kita sangat senang tersinggung. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di rumah tangga dan sebagainya. Di sini ya, di Kolose pasal 3 ayat 22. Sebelum itu, ya, ya dia firman menyatakan berapa hal ya tentang istrilah tunduk kepada suami, suami kasihilah istrimu, anak-anak taati kepada orang tua mu dalam segala hal. Seterusnya yang saya mau fokus ialah kepada ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, in everything ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melayankan dengan tulus hati. So, jaga ketulusan hati Anda. Anda melayani kepada Tuhan, bukan manusia. Semasa Anda bisa tangkap prinsip itu, Anda tak akan senang kecewa. Semasa saya fokus kepada diri saya, wah saya sudah sebanyak berkorban, wah saya sudah banyak memberi, wah saya sudah melakukan begitu-begitu, wah saya sudah berjuang untuk rumah tangga saya sudah berdiri bertahun-tahun, mengapa suami atau istri saya, mengapa mereka tidak berubah, contohnya. Mengapa pemimpin saya tidak berubah, contohnya. Mengapa teman saya yang sangat baik itu, yang sangat intim dengan saya itu, tidak berubah. Anda senang kecewa. Tapi kalau Anda fokus kepada Tuhan Yesus, Anda tak akan pernah kecewa. Anda tak akan pernah kecewa itu sebab fokus kita sangat penting. Kita fokus kepada yang benar, sesuai dengan firman, Anda tak akan kecewa. So di sini katakan, saudara-saudara yang menjadi hamba, dalam segala hal, hendaklah kalian taat kepada Tuhanmu di dunia ini. Jangan taat kepada mereka hanya pada waktu apa? Mereka sedang mengawasi Anda. Ya, ada kala ya, saya juga itu pernah berlaku dalam hidup saya itu. Semasa bekerja, bos tak ada, apa buat? Santai sedikit. Bukan bahwa, mungkin bukan masa kita pergi Facebook atau main games. Tapi kita santai sedikit, yang relax-relax sedikit, maka harus sangat memberi waktu ya untuk pekerjaan. Setiap bulan saya hanya terima sekian ribu saja, maka harus kerja kuat. Contohnya, ya itu pernah terjadi. Saya bukan ya, saya hanya memberi kepada Anda contoh-contoh ya. Jangan tak kepada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian ya, karena Anda mau dipuji. Sangat penting. Anda bekerja, mau dipuji. Anda melayani, mau dipuji. Taatilah mereka dalam hati yang ikhlas. Karena kalian menghormati Tuhan. Semasa kita hidup dalam ketaatan, ketundukan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kita sedang menghormati Tuhan.
Setiap penghormatan kita dihargai. Ingat, Tuhan sangat menghargai. Walaupun bos Anda atau sesiapa pun tidak melihat, Tuhan sangat menghargai. Ya? So, lakukan itu bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi dengan tulus hati. Ya? Karena Anda sedang menyenangkan hatinya. So, ada satu versi menyatakan, menurut perintah orang yang menjadi tuan, kita menuruti, kita ikuti. Siapa pemimpinmu, ikuti. Siapa bosmu, siapa supervisormu, ikuti. Ya, dalam perkara dunia, bukan dengan berpura-pura seperti hendak menyokongkan orang, melainkan dengan tulus hati dan kerana kita takut Tuhan. Ingat, mari kita menjaga hati kita, takut Tuhan. Hidup ini jangan senang berpura-pura. No point. Saya mau jelaskan, tak ada untungnya kita berpura-pura. Kita tidak menjaga hati kita. Kita sedih, kita sedih. Tapi jangan terlalu lama cari solusi, cari Tuhan. Atau cari pemimpin Anda. Cari yang sesiapa yang Anda bisa menolong Anda. Yang bisa menguatkan Anda. Tak ada guna kita berpura-pura. Karena masalah itu tetap ada. Ayat 23, Kolose 3 ayat 23 itu fokus juga. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya sudah menggali tadi ya. So, pekerjaan apapun, apa saja dilakukan kepadamu, hendaklah Anda mengerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan yang Anda layani. Ya? Kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Sungguh-sungguh. Joyful. Dengan sukacita Anda mengerjakan semua itu. Ya? Dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Semasa kita sungguh-sungguh, semasa kita sudah dikuatkan dalam bahagian tertentu, Tuhan juga akan mempromosikan kita. Semasa kita bertekad, tak mau maju, saya akan katakan bahwa Anda juga akan terus berhadapan dengan cabaran itu. Itu mungkin ya, Tuhan mengizinkan Anda ya, relax sikit. Lepas itu, ujian dengan bentuk yang beda akan datang balik. Ayat 24 menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu yang akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat, Tuhan selalu memberi upah. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu ada hambanya. So, akibatnya ingat. Ingat bahwa Anda akan menerima upah dari Tuhan yang disediakan oleh Kristus. Ya? Tuhan selalu menyediakan sesuatu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Itu satu masih menyatakan. Majikan sebenarnya yang Anda layani. Mungkin Anda bekerja. Sebenarnya Kristus Yesus. So, dia yang akan memberi kepadamu yang telah dijanjikan. Bahkan satu versi menyatakan bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan. Kamu akan menerima warisan sebagai balasan bagianmu. So, mari kita belajar untuk hidup fokus kepada Tuhan. Jangan seperti manusia biasa. Bahkan jangan menjadi Kristian yang tidak fokus kepada Kristus. Ayat 25 menyatakan bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Kerana Tuhan tidak memandang orang. Orang berbuat kesalahan ialah biasa orang tidak sungguh-sungguh. Hidup tidak yang tidak fokus. Satu versi menyatakan, dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya. So, ingat, jaga hidup kita. Jaga hidup kita. Hidup dalam kebenaran. Kalau Anda tahu bahwa bagian tertentu Anda tidak mampu, minta kekuatan dari Tuhan. Karena Kudus pasti menolong. Karena setiap badai, setiap ujian, Tuhan selalu menyediakan apa? Jalan keluar. Tak ada sebenarnya. Secara kebenaran, tak ada alasan sebenarnya.
tak ada alasan. Tapi kita manusia bukan setakat lemah, tapi kita sangat lemah. Bukan setakat lemah, tapi kita sangat lemah. Tuhan sudah memberi solusi. Kita yang putus untuk hidup bertentangan dengan kebenaran firman. So, mari kita menjaga hidup kita, ya. Ia adalah membayar saudara dengan cara yang tidak sukai. Dia sudah, Kristus sudah membayar dengan cara yang tidak anda sukai. Sebab tidak ada orang, tidak ada orang yang diistimewakannya. Setiap orang sama sebenarnya. Sama ada pendeta, ada pemimpin, pelayan, ada jemaat biasa. Tidak ada apa. There's no special privilege, ya. Tidak keistimewaan untuk sesiapa pun. Salah, Tuhan akan apa? Menghakimi. Tuhan akan menghajar. Tuhan akan menegur. Sehingga tidak seorang pun boleh berlalai-lalai. Setiap kita. So pagi ini saya mau bicara kepada anda. Bukan saya bicara kepada anda saja. Saya juga. Saya salah. Saya akan juga ditegur. Kalau saya tidak bertobat, bisa dihabisi. Tuhan akan mungkin akan mengizinkan iblis untuk menghabisi hidup saya. Tidak seorang pun boleh berlalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ingat, setiap kita mempunyai tanggung jawab. Jemaat mempunyai tanggung jawab jemaat. Pemimpin, tanggung jawab pemimpin. Pastor, gembala mempunyai tanggung jawab tertentu. Setiap kita bertanggung jawab. Ingatlah bahwa satu versi menyatakan, ingatkan bahwa setiap orang melakukan kesalahan akan dihukum. Sangat jelas sebenarnya. Salah bertentangan firman. Ya, mungkin pada mulanya anda masih baru kenal Tuhan, banyak anugerah. Semasa kita sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, Tuhan akan menuntut juga. Ingat, sangat berbeda kan? Pemimpin salah sedikit akan dituntut Tuhan. Pastor salah sedikit akan dituntut Tuhan dengan luar biasa. Sangat berbeda dengan jemaat. Posisi jemaat sangat berbeda dengan pemimpin. So, mari kita bisa menangkap begitu bahwa setiap kita akan dihukum. Mengikut posisi kita. Ya? Ya? Tuhan memperlakukan yang sama terhadap setiap orang. Everyone. Each of us. Nothing will be spared. Tuhan tidak akan melihat bahwa anda sudah pelayan yang sangat setia. Firman tetap firman. Kedua bagian yang di mana kita bisa mencari Kristen yang berfokus kepada Kristus ialah apa? Dengan tunduk kepada perintah Tuhan. Tunduk kepada perintah Tuhan. Tak ada pilihan sebenarnya. Karena kita hamba kan? Firman sangat jelas. Kita hamba. That's it. Tapi ada kala kita sangat nakal. Kan? Jelas kan? Kita suka menyimpang, ya. Anda dihajar, saya juga pernah dihajar. Jujur. Ya. So, mari kita tunduk kepada perintah Tuhan. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarnya pintu dan luasnya jalannya menunjuk kepada apa? Kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini, saya harap anda bisa tangkap. Kebaikan orang percaya melalui pintu yang besar. Jalan yang besar. Satu puisi nyatakan apa? Masuk melalui pintu yang sempit. Sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar. Jika kita sudah biasa dengan keamanan, sangat senang kita masuk ke neraka. Sorry to say, saya harap anda bisa menangkap begitu. Sangat jelas sebenarnya. Dan itu sebenarnya kebenaran. Harus kita usahakan. Dan banyak orang melaluinya. Hanya melalui jalan yang sempit, kita bisa masuk surga. Satu persilahkan. Hanya melalui jalan sempit,
kita bisa masuk surga. Firman. Bukan saya tulis ya, itu firman. Jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar, sangat, bahkan sangat besar untuk semua orang memilih jalan mudah. Kalau kita memandu, kita yang biasa sudah memandu, Anda sudah ikut highway atau Anda sudah ikut jalan shortcut. Sorry, itu jalan yang tak ada highway. Jujur, mau cepat, biasa. Biasalah, mungkin Anda bukan orang biasa lah. Saya orang biasa juga. Saya mau ikut kalau saya mampu. Saya mau rela membayar tol. Kan cepat lah, cepat sampai. Supaya kita menjaga hidup kita ya, yang masuki melalui pintu gerbang yang sempit menuju surga. Jalan menuju neraka ialah jalan yang sangat mudah. Itu salah satu versi lagi. Jalan yang menuju neraka adalah jalan yang sangat mudah, mudah, very easy. Tahu tak perlu usaha dari bahagian kita orang percaya. Dan gerbangnya besar, banyak orang memasuki gerbang itu. Ayat 14 menyatakan apa? Kerana sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ingat, sedikit. Saya tak tahu sedikit berapa persen. Mungkin jika ada 100 orang percaya, saya tak tahu berapa. Sekurang-kurang saya tahu kurang daripada 50%. Bahkan sangat kurang saya percaya. Karena jadi kadang hanya, bukan sedikit ya. So, di dalam firman, mari kita melihat. Satu versi mengatakan hanya sedikit orang yang menemukan jalan itu. Kita semua mempunyai Alkitab kan? Anda mempunyai Alkitab? Saya mempunyai Alkitab. Bahkan hari ini tak ada sebenarnya, tak ada alasan kita tidak mempunyai Alkitab. Kita mempunyai Alkitab iPad, tab. Kita bisa mempunyai Alkitab handphone yang sangat luar biasa. Bahkan kita sekarang Alkitab sangat murah. Kita bisa beli di mana-mana kalau kita mau. So, tak ada alasan di mana kita kata bahwa tak ada Alkitab. Sebenarnya, apakah Anda membaca Alkitab? Itu penting sebenarnya. Anda tidak mau mengusahakan, karena apa? Alkitab ialah kebenaran, ialah firman. Kita tidak membaca, kita tak akan bisa mengenal tentang kebenaran. Kita tidak akan bisa mengenal hati Tuhan. Semasa kita berdosa, Anda ingat Tuhan sangat happy. Suka cita bahwa, wah ini orang salah. Masa saya menghakimi dia, masa saya menghajar dia. Tuhan sebenarnya, Tuhan ingat, Tuhan membayar dengan harga yang sangat mahal, korban yang sangat mahal di atas kayu salib. Dia merelakan diri untuk datang ke dunia, merelakan diri untuk mati di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menanggung dosa Anda dan saya. Dia sudah tanggung. Tadi kita menyembah Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita sudah mendapat kemenangan sebenarnya. Kalau itu, kalau kita mengikut Tuhan, we take on the power of God. Kita hidup benar, hidup kudus. Secara lama kelamaan kita akan menerima kekuatan yang ilahi itu. Kalau kita bergantung pada diri, tak akan bisa kita melakukan itu. So, sangat penting ya. Saya harap Anda bisa menangkap bahwa sangat sedikit. Ya, gerbang yang membuka jalan menuju kehidupan sangat sempit, sangat sempit, very, very narrow. Jalan menuju kehidupan sangat sulit. Anda harus berjuang. Amin. Kalau anda yang sudah sangat kelimpahan, Anda harus berjuang masuk. Nah, pulang saja, jangan tersinggung ya. Kita harus mengusahakan satu perjuangan dalam hidupnya, satu perjuangan. Semasa Anda bertekad, saya sangat percaya, semasa Anda berkomitmen, Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan pasti memberi kekuatan. Bahkan ada kala kita sangat tidak sempurna melakukannya.
banyak hal dalam hidup saya, semasa saya sungguh sedikit, lebih sedikit ya, bukan sangat sungguh sedikit, sudah anugerah yang luar biasa. Anda bisa tanya istri yang saya sangat kasihi, sangat luar biasa anugerah Tuhan, sangat luar biasa anugerah Tuhan. Saya tahu diri saya, bukan ada karena nakal sedikit bisa, mungkin bukan sampai ya yang bisa suka testing 1, 2, 3 ya ke tempat lain testing. So mari kita belajar bahwa mari kita bertekad untuk mengikuti Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang tanpa Kristus. Ya, jadi Kristen yang hidup sesuai dengan Firman. Menjadi Kristen yang berpusat kepada Tuhan. Fokus anda setiap kita, mari kita fokus kepada apa? Fokus kepada Kristus, jangan kepada manusia. Manusia walaupun sebaik-baik itu ada kelemahan. Kalau anda fokus kepada Tuhan, anda tak akan kecewa. Anda tak akan kata, saya tak mau beribadah, saya tak mau lihat orang itu, saya tak mau melihat pemimpin itu, saya geram, saya panas, bukan hati yang berkobar-kobar, tapi panas, marah dan sebagainya. Fokus kepada Tuhan, panggil Tuhan, hujani dengan air yang sejuk. Kata beribadah, jangan hanya ya, karena orang tertentu ya. Sebenarnya anda rugi. Tapi jika anda tidak datang ke gereja ini, it's okay. Beribadah di tempat lain, ke gereja lokal anda dan sebagainya, it's okay. Beribadah dengan sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan firman. Kedua, pertama di mana kita bisa menjadi Kristus yang menjadi Kristen yang berpusat kepada Tuhan ialah tentang fokus kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Kedua, tunduk kepada perintah Tuhan. Kita bertekad untuk mengikuti gerbang yang sempit, jalan yang kecil. Jangan ikuti yang jalan yang lebar, pintu yang besar. Itu sangat mudah. Tak perlu usaha. Tapi kita sebagai orang percaya yang berpusat kepada Kristus, Kita wajib. Karena saya lihat, bukan anda harus memahami. Perkataan saya sebenarnya kebanyakannya tidak mempunyai kuasa dalam menentukan destinasi anda. Saya tidak akan bisa dengan sangat pasti bahwa anda pasti sampai ke syurga. Lagi saya katakan, no you sorry, karena saya bukan Tuhan Yesus. Kan nanti penghakiman itu yang siapa? Tuhan Yesus. Anda mengusahakan yang sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat manusia. Fokus kepada Tuhan, tunduk kepada firman, tunduk kepada firman. Jangan suka main-main, nakal-nakal. Kan kebanyakan Kristen ialah sangat lalai. Saya dari keluar Kristen, bahkan yang dari latar belakang Kristen, wah saya Kristen. Mungkin pastor anda akan kata, wah anda Kristen. Tapi di mata Tuhan sangat penting, apakah anda Kristen yang sejati? Apakah anda murid Kristus? Tuhan akan memberi keputusan dia nanti. So, menjadi Kristen yang berpusat kepada Kristus dengan fokus kepada Tuhan dan tunduk kepada perintah, kepada firman-Nya. So, pagi ini saya berharap anda bisa menangkap at least poin-poin yang tertentu ya. Fokus kepada Tuhan, anda tak akan kecewa. Berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saint Patrick ya, seorang missionary Christian dan juga uskup di Ireland ya, menyatakan. Saya sangat dikuatkan. Dia katakan, Christ beside me, Christ before me, Christ behind me, Christ within me, Christ
Christ beneath me. Christ above me. Artinya apa? Kristus di sampingku. Kristus di hadapanku. Kristus di belakangku. Kristus di dalamku. Kristus di bawahku. Kristus di atasku. So, mari kita penuhi dengan Kristus. Penuhi pikiran Anda, penuhi hati Anda dengan Kristus. Ya, itu yang fokus kepada Tuhan. Ya, mari kita fokus kepada Tuhan. Karena semasa kita berfokus kepada Tuhan, hidup Anda sangat berbeda. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah ke dalam hidup Anda. Tuhan akan membela Anda. Tuhan akan melindungi Anda. Tuhan akan menguatkan Anda. Tuhan akan bisa, Tuhan pasti juga akan membuka jalan untuk Anda. Karena itu keberhakiman. Anda fokus, Anda bertekad, Anda berkomitmen, Tuhan pasti membuka jalan untuk Anda. Amin. So, mari kita berdoa. Ya. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman. Biar kami bisa menangkap rema yang sudah Engkau sampaikan kata setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tangkap dan kami kerjakan sungguh-sungguh. Kami mempraktikkan kebenaran firman supaya setiap kami bisa dikuatkan. Supaya kami bisa menjadi Kristen yang sejati dan bukan Kristen yang tanpa Engkau. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan, kesetiaan-Mu, ketaatan Engkau ke atas setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, jika ada bahagian yang salah Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap dosa kami. Ampuni semua yang tidak berkenan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni. Forgive us, O God. Forgive us our sin. Help us, O God. Tolonglah kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami memerlukan Engkau. Kami tidak akan bisa melewati hidup ini. Kami tidak akan bisa sampai destinasi yang sudah Engkau tetapkan tanpa Engkau. Ya Tuhan, pagi ini setiap kami, sama ada yang beribadah secara fisik atau streaming, Tuhan akan memberkati setiap mereka Tuhan. Biar mereka menerima kekuatan ilahi yang dari Engkau. Biar hidup mereka tetap berfokus kepada Engkau. Mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi mereka tetap hidup sesuai mengikut firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, amin. Haleluya. Biar hari ini menjadi sebuah komitmen dalam hidup kita, saudara. Amin. Kita mendengar firman, ada lagu yang kuat di hati saya berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, itu pilihan kita. Ya. So, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, memberi persembahan buat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, dan hanya kami tahu bahwa hanya Engkau yang bisa menjamin kami. Amen. Untuk kami bisa selesaikan pertandingan kami dengan baik. Amen. Hamba berdoa biarlah firman hari ini menjadi rema buat kami. Amen. Menjadi sebuah pilar, menjadi suluh di dalam hidup kami yang berjalan. Amen. Bahkan terlalu banyak kegelapan di dalam hidup ini. Hamba berdoa mampukan setiap kami. Amen. Mampukan kami. Amen. Bahkan saat kami keluar dari tempat ini, mampukan kami Tuhan. Amen. Kami dan sisi keluarga kami, biar kami menang dalam pertandingan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau angkat persembahan kami. Kami mau angkat hati kami. Dengan segala kekayaan harta yang Kau berikan untuk kami, kami saat ini mau mengembalikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di gereja Musiasi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Kau beri kami hati yang memberi, hati yang bersuka cita, karena kami tahu segala berkat yang daripada Tuhan itu bersumber dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
lagi mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan ini ya, lagu lama. Saya tidak tahu ada di lirik atau tidak, tapi kita pujikan ini. Di dalam dunia ada berjalan lewatkan sepi, mana kau pilih yang lebar api jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sepanjang ibadah hari ini. Kita hari ini kan boleh bersekutu, berglory bagi Engkau, mendengar firman-Mu, menikmati makanan rohani. Kami tahu itu semua anugerah-Mu. Tuhan, kami angkat Tuhan hidup kami di hadapan-Mu. Kami berdoa hari ini juga Tuhan secara khusus untuk Malaysia Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar anugerah-Mu turun atas Malaysia. Kami berdoa untuk setiap pasien yang mengalami COVID Tuhan. Kami berdoa kesembuhan menjadi bagian mereka, bahkan mereka akan mengalami Engkau secara pribadi. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini, ada di kampung yang jauh. Tuhan, kami berdoa biar ada proteksi, perlindungan Tuhan hari-hari ini terjadi dalam hidup kami. Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Kami ada di dalam tudung darah Yesus. Kami di dalam ada perlindungan Tuhan. Keluar masuk kami dilindungi oleh Tuhan. Dunia mengalami ada banyak resesi, tapi kami percaya Engkau akan membuat orang benar berbeza. Engkau akan membuat orang benar berbeza. Engkau membuat orang benar berbeza. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi semua Tuhan angkat tangan, pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih dan damai sejahtera turun dalam hidupmu. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, semua keluarga di tempat ini juga diberikan kerukunan, diberikan cinta yang dari Tuhan. Ada kasih, ada mesra akan menjadikan setiap keluarga-keluarga di tempat ini mengalami anugerah Tuhan. Diberkati Engkau dimanapun kau berada, diberkati hasil tanganmu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan akan membawa kau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa kau naik dan bukan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah yang daripada Allah menyertai kau. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus juga menyertai kau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus akan menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya katakan amin.